Assalamualaikum. Hari ini 3 hari bulan Jun 2023. Kita berada di Lubuk Petai 2.0. CEO Encik Kamal. Alhamdulillah telah berbulan lah kita plan untuk kemit ni, lebih kurang ada 11 family. Ni semua segeng-segeng lah. The best dia hari ini kita ada camper van. Ni dia owner camper van Rasta. Tempoyak Petai TV biasalah dengan RTT dia. Tapi port kita memang kena jaga-jaga sebab Encik Kamal punya site ni durian dia tengah berbuah tu, nampak kat atas tu. Jadinya bawah ni memang kena jaga-jagalah. Ada beberapa tapak yang tak digalakkan duduk bawah tu lah. Sebab kan buah pokok durian ni berbuah. Okay, masing-masing busy dengan setting masing-masing. Kita orang yang kedua pasang siap. Orang yang kedua. Ni orang kedua pasang selepas Dubai. Eh, lupa. Yang ini pun pantas juga. Ini berdua je pantas pasang. So, kita review sikit campsite Lubuk Petai 2.0 Encik Kamal. So, tapak ni paling dekat dengan sungai lah, tapi kena turun ke bawah lah. Tapak 11A12. Okay, ni satu gazebo yang kita boleh guna. Ni lah ruang ujung lah. Tandas ada kat atas tu lah. Tandas. Ni lah kawasan lubuk yang 10 meter dalam tu. Port untuk mancing. Awas lubuk dalam. Dilarang mandi. Lubuk dalam 10 meter. Memancing je digunakan. Ni kena hati-hati lah. Dalam. Kita tengok couple memancing. Ada ikan ke bang? InsyaAllah ada eh. Berpusar air dia kan. Datang lagi ya. Ni nak bagus dia ke sana kan. Sana naik tebing, pancing daripada sana. Tak sana. Ha. Pergi kat lama-lama. Sana lama-lama. Kita try turun. Jangan bilang selipar aku dah. Eh, dalam tak ah. Pada pinggang kan? Lighter aku ni. Okay, kita tengok lubuk dia. Sana tu macam ada air terjun eh. So ni sungai budak-budak. Yang belah sini cetek. Memang gelap tempat dia. Yang tu air terjun.
So kalau tempat yang paling selamat memang kawasan ni. Yang sini bukan tak selamat, yang kena berani lah. Berani. Kita pakai slipper je hari ni. Try. InsyaAllah. Aduh, batu. Inilah keindahan alam di Lubuk Petai. Dalam ke tu? Dalam ke cik? Ya. Yeah. Okey. Hati-hati ya. Wah, berenang. Seronok ke? Seronok. Ni pada pagi tak naik tau. Naik makan, turun balik. Naik makan, turun balik. Fail? Janganlah minum air. Ana main apa? Tak payahlah main sampah tu. Ada kelongsor? Hmm. Slide. Slide. Hati-hati ya. Apa? Ya. Yeah. Baru turun naik mengah. Oh ni dia memang parking je. Lepas tu dia keluar. Ah yang ni main dating ke dia? Ah ni bikin duri orang ni.
So ni lah keunikan Dubuk Petai. Tapak ni Cik Kamal kosongkan lah. Sebab tu lah, berderit-derit buah tu. Nampak? Berderit buah. Ah, siapa lagi 2 minggu ke, Cik Kamal kata lagi haji. Kalau ada gugur malam ni, kita rembat lah. Bukan rembat, kita ambil lah. Kita dah minta. Ha, tapi kan sampai je sikit murah lah. Tak ada mobil tu. Abang kau pagi tadi tak. Mana? Dom. Dom kecil. Yeay. Tak muat, besar. Kalau jari awak kecil, jari saya boleh lah. Nampak kat mana? Kau ni eh, ok, last one eh. Dia nak yang ni ke, yang ni lagi? Ok. Nak warna apa? Nak warna apa? Assalamualaikum. Ini hari kedua di Lubuk Petai. Itu dia sungai dia. Dia tinggilah, dengan tebing-tebing tinggilah. Naik dari tangga sikit ni, jalan dia ke bawah. Ni kena video lama sikit sebab dia punya ikut tema ni. Ni owner dia. Nampak ke tak nampak ni? Oh, nampak ada dia. Awak saya tak backup awak buat video eh. Ini semua ikut color premium. Okey. Disebabkan malam tadi pukul 5 kita dihujani hujan, tapi tak banyaklah. Menggelupur jugaklah set-set ni. Hari kedua baru pasang flysheet. Dia boleh tahu indahnya flysheet lepas ni. Macam mana malam tadi pukul 5 terpaksa bangun? Oh, pukul 5 malam tadi dikejutkan dengan angin-angin yang kuat. Dan kita bangun. Main habis semua malam ni tuan telah lepas. Hari ini kita langsung telah. Malam ni kalau hujan pun tak bangun. Tak apa-apa lah. Ni sempena merasmikan flagship baru. Tema baru. Set baru. Ini tema paling gempak tahun ni.
kecil. Okey. Ni lubuk ni dalam tau. So ada dilarang mandi. Sebab itu dalam dia. Mana biru air ni? Ambil ibu ke? Mana dalam air? Dia dah turun tu belum? Wow. Oh my god, ada kelas. Ini kalau siapa ni romantik dia. Kelegi tepi tulang dalam. Okay, okay. Nak ambil gambar orang dengan hati. Okay, kita berjalan lagi ke sungai. Ni menunjukkan jam pukul 5.20. Dan dah cuaca dah tak panas. Dah, dah kita pergi. Kamu tak nak. Dengar, dengar. Sikit mana panggil. Kenapa panggil dulu? Kita tahu. Kita panggil. Oi. Adik mata dah merah adik. Kita cuba jalan di sana. Ini kita pakai kasut. Cuba ni, guna kasut ni. Ketenangan si pemancing-pemancing. Ya Allah, pemancing. Eh, jangan serius sangat. Lambat ya. Lambat. Pasal, pasal macam-macam orang stres tak dapat ikan. Kok ia pun stres? Alert, alert, alert sikit pemandangan. Apa dia? Dah, dah, dah.
Okay, ni suasana petang di Lubuk Petai. Tak boleh nak cakap. Biar sana. Korang kena datang. Ya, Hero Melaya cuba merintasi Pulau Mak Wak Tang. Ni dia dengan bangganya wife dia Pulau Mak.
Okay, bye bye, kalah bagus. You are a baby because you're tiny. You're not tiny, what's your name? Dari dia. Oh, dia pergi ambil. Tahulah kakak. Kakak macam mana dia ni? Tak perlu risau. Okey. Dia kira macam bom. Siapa dapat? Siapa yang dapat? Salah. Okey. So maksudnya siapa yang dapat? Dia dapat hadiah. Dia tu buka dapat hadiah. Sangat kuah air tadi. Tak, bila tuang kat cawan sikit. Mana dia? Tengah. Ni permainan-permainan camping zaman sekarang. Dia belum benar pakai alkohol lagi tu. Kau dah tutup belum? Dah tutup je. Muncul kat lubuk petai ni malam dia pakai genset. Jadi adalah current. Healing. 3, 2, 1. Okay, alhamdulillah kita selesai 3 hari 2 malam di Lubuk Petai, Kampung Sahum, Perak. So kita dah kemah balik. Jumpa lagi.